Terima kasih kekanda saya Datuk Seri Ahmad Mazlan selaku pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi lagi hormati Ayahanda Datuk Seri Zahid Amidi, Presiden UMNO. Yang berbahagia Datuk Seri Utama Tok Mat Hassan, Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Mahathir Khalid, Datuk Seri Khalid Nordin selaku Naib-Naib Presiden, Datuk Seri Ashraf Wajidi, Datuk Nuraini, Datin Sri Rosmah Mansur dan juga adik-adik saya yang dikasihi, Puteri Nolisa Nazifuddin, Liana, Gina dan juga Ashman. Dan tidak ketinggalan juga ahli-ahli UMNO di hadapan saya yang ayahanda saya sangat-sangat kasihi. Saya sebenarnya berdiri di pentas ini di atas kapasiti saya selaku anak sulung Ayahanda Datuk Seri Najib, selaku Ketua Pemuda UMNO bahagian Pekan dan juga selaku Wakil UMNO Pahang. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, kita sedia maklum kejadian yang menimpa ke atas ayahanda saya. Satu peristiwa yang amat sedih dan saya dan keluarga saya sangat berduka cita. Semasa saya membesar, saya dan adik-adik saya melihat bagaimana ayahanda saya bekerja siang dan malam untuk membantu rakyat, menyelesaikan masalah rakyat sehingga beliau korbankan masa remaja dan usia mudanya, termasuk juga masa dengan ahli keluarga. Dia menjadi ahli parlimen pada usia 23 tahun pada tahun 1976 apabila Allahyarham Tuan Abdul Razak kembali ke rahmatullah. Begitu banyak jasanya kepada orang ramai, parti dan kerajaan. Namun, saya tak sangka nasib sebegini akan menimpa beliau. Kita jangkakan ia berlaku, tetapi apabila hukuman jatuh, ia bagaikan ditampar, disepak, diterajang berkali-kali. Saya tahu suasana di banyak tempat di Malaysia amat sedih dan pilu dan hiba, terutama sekali di Parlimen Pekan. Bayangkan seorang pemimpin dan ahli parlimen yang telah berkhidmat selama 46 tahun tiba-tiba sudah tiada di kawasan. Ramai yang menangis tak berhenti, rindu dengan raut wajah ayahanda, suara gelak ketawa dan sentuhan peramah beliau. Tidak kurang juga majlis dan program dibatalkan kerana pekan masih berduka. Beliau bukan sahaja ayahanda kepada saya dan adik-adik, tetapi juga figura ayahanda kepada ramai rakyat Malaysia. Semasa mentadbir, ramai yang meminta bantuan dan pertolongan dan dia tidak pernah menolak. He can never say no. Sebab itulah tanggungjawab dia sebagai seorang pemimpin dan juga pemimpin utama kerajaan. Dan siapa yang kenal ayahanda saya ni juga tahu dia adalah seorang yang percaya dekat orang. He's a very trusting man. Bersangka baik dan mudah kesian pada orang. Tetapi malangnya, bukan semua orang ikhlas.
dan bukan semua orang berniat baik. Saya tahu ayanda saya, dia betul-betul sayangkan UMNO Parti Keramat ini. He is a real party man. Sanggup berkorban apa sahaja asalkan UMNO BM kembali sebagai peneraju parti pilihan rakyat Malaysia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat apabila kita mula-mula kalah dahulu, dialah antara yang pertama ke depan pertahankan parti dan juga, dia juga tidak minta parti pertahankan dia. Dia sanggup dicaci, dikeji, difitnah macam-macam, tapi dia masih teruskan. Saya fikir jika ayanda saya diberi pilihan antara penjara ataupun selamatkan diri, beliau lebih rela pilih penjara daripada menjadi pengkhianat dan bacol kepada perjuangan parti. Tuan-tuan dan puan-puan dan rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian, parti UMNO kita kuat sebenarnya. Sangat-sangat kuat. Saya fikir cukup sukar untuk musuh-musuh UMNO hancurkan parti ini dari luar. Tetapi mereka akan cuba musnahkan parti ini dari dalam. Bagaikan bara kanser yang merebak berbahaya. Oleh itu saya merayu, hentilah perbuatan khianat mengkhianati, bunuh membunuh antara satu sama lain. Jika ia berterusan, maka alamatnya hancurlah parti kita satu hari nanti. Jadi itulah sedikit sebanyak ucapan daripada saya. Saya ucapkan jutaan terima kasih pada ayanda Presiden Dato' Sri Zahid yang hadir di Makkah, di mahkamah, di saat-saat akhir kebebasan ayanda. Dato' Sri Mat Hassan juga, Dato' Ahmad Mazlan dan juga bos pemuda saya, Dato' Ashraf. Juga juga banyak menziarahi ayanda bersama semua pemimpin-pemimpin lain. Maaf saya tak cukup ruang untuk saya sebut semuanya. Terima kasih kepada Datuk Nuraini dan Datuk Zahidah yang menjemput ayanda kepada konvensyen wanita dan puteri. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada bos saya di Pahang, ayanda Datuk Sri Wan Rosdi, Menteri Besar Pahang, yang membawa delegasi memberi semangat kepada ayanda sehari sebelum hukuman. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada UMNO bahagian Pekan. Kalau boleh bangun UMNO bahagian Pekan. Bangun. Bangun. Yang dipimpin oleh Datuk Zamri bin Ramli. Bangun. Terima kasih bagi pihak keluarga kerana setia kepada ayanda, selalu mengikuti perkembangan ayanda di mahkamah sejak hari pertama di Mei 2018. Akhir kata, saya memohon jasa baik orang-orang UMNO untuk mendoakan agar ayanda saya selamat dan sihat semasa dalam tahanan. Saya juga berharap pengorbanan ayahanda saya sehingga terpaksa dipenjarakan tidak disia-siakan oleh Parti Keramat ini. Saya dan keluarga perlu tabah dengan kejadian ini, perlu kuat, dan saya minta orang-orang UMNO dan penyokong kita juga mesti kuat dan bangkit semula. Boleh tak?
Kita berjuang secara mutlak untuk menawan Putrajaya sekali ini. Marilah kita bangkit untuk kembalikan maruah parti kita dan juga membela pemimpin-pemimpin kita yang disalimi. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.